Kabupaten Musi Rawas Utara masuk dalam satu kabupaten resiko rendah COVID-19. Masyarakatnya selalu mentaati protokol kesehatan. Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk saat ini dalam zona resiko rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat Muratara selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah kabupaten. Kini, warga terkena virus corona sudah tidak ada lagi. Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Muratara, Susianto Tunut mengatakan, kepada lapisan masyarakat, kita tekankan zona hijau dengan disiplin dan mentaati protokol kesehatan. Pada seluruh lapisan masyarakat, kita pertahankan zona hijau atau risiko sedang ini dengan disiplin melaksanakan protokol pencegahan COVID-19. Susianto Tunut menghimbau kepada masyarakat kabupaten agar selalu menjaga kesehatan dan jangan menganggap COVID-19 ini sudah selesai. Kita harus tetap waspada dan selalu disiplin dalam pencegahan COVID-19. Kabid Pencegahan COVID-19 Kabupaten Musi Rawas Utara, Nov Henry menghimbau kepada masyarakat Muratara supaya kita selalu menjaga Kabupaten Muratara ini supaya selalu menjadi zona hijau dan kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Menghimbau kepada seluruh masyarakat kita di Musi Rawas Utara bahwa kita akan beruntung atas selamat Allah kita berada zona hijau. Jadi mari kita pertahankan itu, kita jaga kesehatan kita baik-baik. Kita usahakan kita tidak keluar rumah. Kalau kita tuh harus keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Rajab Silampari TV melaporkan.